Ya, Syarin dan Syu, sekali lagi kami bawakan lintas langsung di Dewan Jubli Intan Pontian ini sempena dengan proses penamaan calon pilihan raya kecil PRKP 165 Tanjung Pia yang akan berlangsung kira-kira pukul 9 hingga ke 10 pagi nanti. Dan ketika ini 30 minit saja lagi sebelum proses untuk menghantar borang pencalonan daripada bakal-bakal calon yang akan bertanding merebut kerusi Parlimen Tanjung Pia ini. Bagi mendapatkan perkembangan terkini ataupun perkongsian mengenai situasi yang berlaku di dalam Dewan, bersama dengan saya ia pegawai pengurus pilihan raya Tuan Haji Zulkifli Muhammad Tahir. Tuan, berapa ramai petugas untuk pagi ini dan persediaan untuk menghadapi pukul 9 ya nanti? 30 minit saja lagi ni. Untuk proses pada pagi ini, ya, kita telah mobilize, kita telah menggerakkan lebih kurang dalam 875 orang keseluruhannya, ya, dalam dan juga lewat dewan, uh-huh, untuk kita pastikan proses penamaan berjalan lancar. Uh-huh. Pukul berapa tu? Kita akan memula buat pengumuman pada pukul 9, uh-huh, dan kita jangka dalam 1 jam kerana sekarang ni kita tidak ada proses bantahan. Uh-huh. Jadi kita jangkakan mungkin dalam pukul 10.30 kita boleh buat pengumuman rasmi. Pengumuman tu dijangka di mana? Ada pentasan buat di luar dewan. Kerana kita pasti kemeriahan itu berada di luar. Jadi kita akan buat pengumuman di luar supaya semua orang dapat mendengar dan dengan jelaslah. Ada 30 minit berbaki ni sebelum bakal-bakal calon buat persediaan saat akhir. Apa nasihat tuan sebelum mereka hantar borang? Nasihat kita mudah saja. Kita telah mulakan pemeriksaan setiap calon, borang-borang mereka. Cuma untuk pagi ini, pastikan jangan lupa bawa keamanan. paling basic itu. Dan bagi calon yang ingin bertanding, pastikan bawa duit. Kerana bagi calon-calon yang lain, kebanyakannya mereka telah membuat pembayaran. Okay. Jadi bagi calon baru yang bercadang nak bertanding, jangan lupa bawa duit, bawa keamanan. Dan pastikan penyokong dan pencadang tu adalah daripada mereka yang bermasyarakat dalam Tanjung Pia. Kalau tidak, sisir nanti. Oh, ya. Baik, terima kasih tuan. Semoga berjalan lancar pukul 9 nanti. Terima kasih. Alright, terima kasih. Kami akan bawa kali tahan langsung seterusnya pukul 9 pagi nanti untuk mengetahui proses 9.15 minit pagi untuk mengetahui perkembangan yang akan berlaku di dalam Dewan ini, proses menghantar borang ataupun kertas penamaan calon bagi calon-calon yang bakal bertanding di kerusi Parlimen P165 ini. Untuk itu, kembali semula kepada Syarin dan juga Syuh. Silakan.